إن سألتم عن إلهي فهو الرحمن الرحيم أو سألتم عن نبي فهو Jadi bubuh hubak mata bucelak masuk dalam teka itu tidak batal puasa. Kodah hubak mata tak masuk, masuk dalam mata dan serogi itu tak batal puasa. Tak silap ingat makruh ya kan. Semua orang menyakit lelah. Waktu molek takut jari. Kalau namuk ing batal. Kalau tak ada ing tak batal. Sepuluh rokok tu rokok dia ada ing, ada ji dia. Waktu batal. Kalau tak ada ing tak batal. Tu tak bekah. Demo tanya mandi telanjang. Mandi telanjang ada boleh, ada tak boleh. Kalau mandi di luar, itu tak boleh. Ada peli dapat tangga mandi telanjang itu, itu tak boleh. Ni saya mau tanya orang mandi. Mandi telanjang di luar rumah, di luar bilik, itu haram. Dan mandi telanjang di dalam bilik, kita buat dalam bilik mandi kita, itu harus. Boleh puasa, tak boleh puasa pun sama je. Tak mengapa. Ambil semayang pun telanjang juga. Panah ni, piye panah ni. Ambil saya pun telanjang, mandi pun telanjang, telanjang belakang. Maka semua tu sah belakang. Tapi tidak bagus. Tak jauh daripada makruh. Ambil asmaya telanjang pun sah. Tapi makruh. Mandi telanjang pun sah. Boleh. Tapi jangan telanjang tengok ke. Tanya dengan orang lagi demo lah. Mandi telanya dua orang itu lagi bini. Boleh ke tak? Dia mau tanya tak? Mandi dalam bilik-bilik luar. Dua laki dia. Dua bini dia. Abdullah dua Aminah dia. Boleh ke tak? Tak ada apa dia tak ada urat. Isteri dia tak ada urat. Boleh mandi dalam bilik sekali. Maya tak pakat nak telanjang belaka. Nak buat telanjang. kalau tergamuk kok. Itu ya. Tapi takut tak tergamuk. Lama cicak lagi lebih lah. Jadi dia buat jambel sekali dengan jambel. Bilik mandi, bilik asmaya sekali dengan jamek. Boleh ke tak? Jawabnya boleh tapi makruh. Tak molek belaka. Hak molek wak jamek suku, wak bilik mandi suku, tempat kita ambil asmaya asing dengan jamek. Jamek untuk jamek. Tempat ambil asmaya kena asing dengan bilik jamek. Itulah comelnya. Kita kena kau mengaji wi comel-comel ni. Habis tu kena buat jamek pun kena mengaji dah. Habis ni ilmu ni penting mana. Buat jamek nak adat kat mana-mana tu pun penting dah. Dan buat jamek ni suku. Dan bilik kita mandi suku. Dan kita ambil asmaya. Jangan kita bersekali dengan tempat jambel. Kali-kali dengan tempat jambel yang kita kata ajak, tidak bagus. Di dalam fiqh dikatakan makruh. Ambil asmaya telanjang pun makruh. Dari itu kita nak molek ibadat kita. Kita kena jauh daripada benda makruh.
Supaya kita ambil asmaya, kena adat kebelak, tak adat kebelak, makruh asmaya kita tak boleh. Kita ambil asmaya, guna air banyak, makruh asmaya kita tak boleh. Kita ambil asmaya, duk pekecek katik, ada ambil asmaya katik, tak boleh makruh. Jadi, kita kena patenah asmaya kita, dan patenah asmaya kita kepada arah yang boleh, kepada arah yang bagus. Supaya asmaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil asmaya ni pun jangan berlaku makruh banyak sangat. Kalau berlaku makruh diambil asmaya ni, mari dia asmaya pun nak jadi tak molek juga asmaya kita. Tu kena pakai jaga ibadat ni. Tak ada apa, lepas dah tak ada apa. Sah asmaya tu. Orang panggil tak comel dak berlaku benda makruh. Beradu hak tu. Tu cara pedah mengaji. Pedah mengaji tadi tu ada tak betul nak wi betul, tak kena nak wi kena. Tak molek nak wi ko molek. Jamai kita kena buat bilik untuk jamai. Mani untuk bilik mani. Buat luas sikit. Air semaya kita jangan ambil membazir air banyak. Jangan kita kecek dia ambil asmaya, dan jangan kita hadap kelain daripada kita ambil asmaya, kena hadap ke belak. Itu cara nak sepenuh ke ibadat kita. Faham buat dah, waktu istighfar bukan tak sah, dia panggil duk bercampur dengan benda makruh, dia panggil bukan ternafisah dah, dia panggil tak bagus. Kalau kain ke kain tak comel, kalau nasi kat nasi tidak tak comel mana. Habis tu kita kena cermat. Hak lepas dah istighfar dengan Tuhan lah. Hak ada apa kita buat wi molek. Ambil asmaya kita wi molek, tempat mandi kita wi molek, tempat qada hajat kita, tempat ya suku. Tu cara kita. Hak lepas dah istighfar dengan Tuhan wi banyak. Allah sifat dengan Ghafur. Allah sifat dengan Rahim. Allah akan terima taubat hamba. Lebih-lebih lagi di Ramadan ni kita kena banyak istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita banyak. Ya, kalau kita nampak sepi, nak buat seming tak alih ke apa, we jadi nampak ada hijab. We orang panggil hijab. Oh tu jamai tempat kota hijab. Oh ni bilik kita mandi. Emo kita buat bilik tinggal tabir. Lah ni ada teknologi yang banyak boleh kita buat. Tapi kalau kita nak semula-semula ke, jamai cang suku, bilik mandi suku, jangan bersekali. Jangan kita buat bermudah-mudah benda lagu ni. Kalau itu ada-ada dah, kita bisa ada wi ada hijab. Tak ambil kain tabir ke. Ni bilik sekat ni. Bilik kita qada hajat. Ni bilik kita mandi. Hijab dia ni. Kita buat satu masalah lagi, dua masalah lagi, kita berehat. Mana? Ya main dia. Yang ni main dia. Nak jemok lagi pula puasa ni. Tak padai malai sumpung dengan hari lagi. Ini dia mau tanya, orang berlaku jemok isteri di bulan Ramadan. Awak dia mau tak ada pergi ke mana habisnya. Ya duk dua orang tu tok laki dengan isteri dia. Berlaku jemok. Orang panggil batal puasa dengan jemok. Maka orang tu berdosa memunuhkan puasa dengan jemok. Bukan berdosa saja, kena bayar kifarat. Kifarat ke apa? Orang yang jemok isteri di bulan puasa, unuh puasa dengan jemok, dengan molek. Satu, dia kena bayar kifarat merdeka seorang saya. Lah ni saya tak ada di sini ni. Ada kok Arab ni ada, kok Jawi kita ni tak ada.
Kalau tak kuasa nak berdeka seorang saya, dia kena bui makan ni puluh pakai orang miskin. Fa'i ta'amu sitin, bui makan ni puluh cupak orang miskin, bayar pediah dia. Tak kuasa juga nak cari beras, ane puluh cupak tak kuasa, maka dia kena apa ni, kena puasa syahraini mutatabi'ai ni, puasa dua bulan berturut-turut. Aha, tu beratlah. Ramadan ni pun tu biasa dah. Dena dia gijimok isteri dia di bulan puasa tu, Tuhan kifarat, Tuhan tekan dia kena gi puasa dua bulan berturut-turut. Puasa dua bulan berturut-turut ni ada dua hari dah nak cukup dua bulannya batal. Mula aku satu semula pula. Ni habis tu jangan-jangan menikah bulan Saban ni. Orang menikah bulan Saban ni kena duduk jauh sikit bulan Ramadan tu. Tak itu kan? Tapi ya tak kira menikah bulan Saban, menikah lama pun tak itu kan? Orang berlaku jimak batal puasa dengan jimak isteri, orang berlaku jimak isteri di bulan puasa batal puasa dengan jimak, dia ada tiga sana. Kuasa apa ni? Kalau kuasa mereka seorang saya, saya lah kan. Kalau tak kuasa, we makan ni puluh, ni puluh orang miskin ni puluh cupok. Kalau tak kuasa, maka dia kena puasa dua bulan berturut-turut. Orang buka puasa dengan jimak isteri di bulan Ramadan. Kalau dia kuasa, dia merdeka seorang saya. Kalau tak kuasa, we makan ni puluh orang miskin ni puluh cupok. Kalau tak kuasa juga kena puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tak kuasa juga maka lekat di atas zimah dia. Tak tanggung gitu. Dia gitu jangan bergurau weh di bulan Ramadan ni, jangan bergurau. Duk jauh-jauh sikit. Pocik makang mak ada poteh. Tidak kak kena denda tiga sanilah. Tu kena jaga. Pahal tak tu? Pahal tak tu? Pahal lah, tak apa tu. Satu lagi, satu masalah dah. Jadi anak, isteri, cucu, cicit, suruh puasa, suruh semayat. Taknya semaya, taknya puasa. Tak itu? Pas tahu mana balik ibu bapa. Kena duk suruh itu. Kena suruh puasa, kena suruh semaya. Dia tak bakal. Itu baru lepas ibu bapa. Tertanggung atas dia. Pasal kita senantiasa kena suruh. Pagi kena suruh. Weh, kena semaya. Bulan Ramadan ni kena puasa ni. Dia tak puasa, dia tak maya. Itu lekat atas zimah dia, atas ibu bapa, lepas lucu. Serupa juga isteri. Mung kena maya, mung kena puasa. Dia tak maya, tak puasa, lepas pada kita. Kerana hak Tuhan suruhnya royak. Wa ma adar rasul illal balagul mubin. Tidak ada atas Muhammad mereka menyapa ya nyata. Ada pun buku hidayah tetap nak wib pahal, nak wib jenis. Itu bukan hak tok guru, bukan hak ibu bapa, dan bukan hak Nabi, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kita habis. Hanya kena usaha berdoa, kena usaha suruh. Itu kita. Batu tak ada tukuk, tak ada tutup teh atas kita. Hanya atas dia, atas anak atau atas isteri.
Ah, tu dia. Kena royak semua. Nabi royak kat Abu Jahab malam-malam dia pergi. Ah, dia tak ada kena pakai miok eh. Nabi kata kita nak sekali. Ah, boleh. Kena royak semua-semua. Supo tu Imi, tu Kotik, tu bilang makmum dia, Holia dengan masjid tu kena royak semua juga. Ah, tu Imi kena kuasa sikitlah. Tok Imeh kena hitam makmum dia. Itu kalau kira Tok Imeh tak kotik tak bila kena hitam makmum dia ni berapa orang ni tak semaya tak puasa tu. Tu kerja dia panggil. Habis tu kena duduk sekali saya duduk ayak tu. Nayak kena duduk sekali dengan Tok Imeh, Tok Menih, Tok Nebeng duduk sekali kena. Nak betul kawai rakyat dia umat. Nak buat ibadat dengan Allah SWT. Nak suruh kena Tuhan, kena Nabi. Dan mari beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja siapa dia? Kerja ketua sanilah. Kerja tu Ime, kerja tu Kotik, kerja tu Bila, kerja tu Meni, kerja tu Nebel, kerja tu Nayok. Lah ni banyak orang tak tahu kerja dia. Dia gamak wak parik saja. Tak gitu kan? Dia gamak wak lombong saja. Itu pun iya gilalah. Tapi hak ni pun kena pakat cara. Kalau itu nak buat sore tak agak. Kena mari duduk sekali. Tok Imeh, mari duduk semeja. Tok Menih, mari duduk sekali. Nayak, mari duduk sekali. Nak buat lagu mana weh? Orang di mungkin kita ni. Ada 4-5 orang nampak liar dengan masjid ni. Nak buat lagu mana ni demon ni? Baru tu baik aku. Kita buat gini. Nampak hok dia dengan masjid, hok tambah puasa, hok tambah semayan ni kita buat kedah tak sejik. Kena, siapa dia duduk dalam muka ni, kalau tak semayan, kalau tak puasa, kalau tak ngaji, tekah mati dia, Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Bila boleh pergi cara gitu, kambuh-kambuh gitu saja. Tak boleh pakak hidup semaya wi banyak tak boleh. Wi dah mulai tu tengok. Okey, no wi dah mau tu. Orang tak ada pihak pergi semaya. Dia malah poso. Tu wi terkejut itu. Tapi kalau Nayak ada sekali dengan Tok Imeh, ada sekali dengan Tok Menih. Ada sekali dengan ceroboh buat lu. Kalau orang tak mau semaya, tak mau poso di kampung kita ni, mungkin kita ni, pihak dia mati, kita buat kumpul lain. Tak itu kan? Kena sorai ya. Perik hak lain. Tak itu kan? Okey, no demo tak kubur sini ni. Dia ni tak semaya, dia ni tak puasa. Orang tak semaya, tak puasa, orang pasti tak boleh taruh kubur orang ramai-ramai. Buat selalu. Ni perkuburan orang pasti. Tak itu kan? Tu pakai jawab dia ni. Kerja Tok Menih, Tok Nebel, Tok Imeh, Tok Nayak. Ambil tu mari duduk sekali. Baru kita ada kuat. Ni tangin lima ni. Kalau duduk becek itu, tak boleh kuat ni. Kalau gocoh, sakit kita. Tak gitu kan? Cuba mari duduk sekali tu. Hulur hidung tengok. Tak gitu kan? Hari ni Tok Imeh kena duduk sekali, Nayak kena duduk sekali, Tok Menih kena sekali, Tok Nebel. Duduk sekali ni apa? Ni, rakyat kita, makmum kita, halia dengan masjid ni, nak lagu anda ni. Mari fikir sebentar ni. Saat ni kan buat anak cucu tu mudah sikit waktu. Orang ni, orang kampung ni payah sikit. Payah pun kena buat lah. Tidak lah berdosa. Habis orang tak semaya lah. Sore ada dalam kampung, Tuhan mengeringkan, Tuhan memarahkan kampung tu. Awi payah rezeki. Ada satu kisah kan, orang tak semaya main basuh muka di satu kampung. Kampung tu menasuh habis. Pohon-pohon kayu mati habis. Orang tak semaya ni, kalau kira dengan lembu, mahal lembu lagi. Kalau air kita tak ada, orang tak semaya ada, kita kena ambil air semaya, tak kena temung. Tapi kalau lembu tak ada, lembu lapar. Air ni tak ada sebedi je, wik lembu, kita kena temung. Tapi kalau ada orang tak semaya, tak. Tak kena wik orang tak semaya tu, kena ambil air semaya.
Ha tu harga orang tak semaya dengan lembu, mahal lembu pula dah tu. Apa tu? Siapa dia kena kerja tu? Ha sana, tu Imi, tu Kotik, tu Bila. Bukan tak nikah aja tak Imi. Ha tu Imi, tu Kotik, tu Bila, tu Meni, tu Neben ayak kena kerja sama untuk nak ajakkan manusia buat baik, iaitu kena Allah dan kena Nabi. Dia buat hukum Allah, puasa kena puasa, semaya kena puasa semaya, ada. Itu kena pakarai banyak. Kena pakarai banyak tu kena mari duduk sekali. Waqtasimu bihablillahi jami'ah, mari duduk sekali. Wala tafarraqu, jangan becek. Nak buat apa mari duduk sekali ni? Nak didikkan makmum mari sejik, nak didik ayat mari sejik. Wi dia kena Tuhan, wi dia kena Nabi, baru dia semaya tak tinggal, baru dia puasa tak tinggal. Kalau dia tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi, tak kenal syurga, tak kenal dengan kau, tak semaya, tak puasa, dia tak tahu tak ke mana dia panggil. Na'udzubillah, semua na'udzubillah.